Hai, halo anak-anak yang ibu kasihi. Berjumpa lagi dengan Ibu Sera di sini. Nah, hari ini adalah hari kedua pembelajaran bersama Ibu Sera. Kita masih belajar tentang hidup rukun dengan subtema hidup rukun di rumah. Nah, nanti selama pembelajaran ini anak-anak akan belajar untuk mengerti dan menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Terus sih kemudian anak-anak akan menjelaskan pengamalan sila pertama dan sila kedua dalam Pancasila. Yang ketiga, anak-anak akan menjelaskan ungkapan yang terdapat di dalam teks. Kita lihat ya. Wah, itu ada gambar apa kira-kira? Siapa yang tahu kalau ada buku yang gambarnya burung Garuda? Kira-kira itu buku apa ya? Siapa yang tahu? Benar sekali, itu adalah buku yang memuat tentang Pancasila. Nah, di sini ada ceritanya. Ibu akan bacakan, anak-anak simak dengan baik-baik ya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Nah, perhatikan sampul bukunya. Tuh, ternyata di dalam buku tersebut ada memuat tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu seperti ini ya. Kemudian dalam Pancasila itu ada gambar burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita, yaitu negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Lihat perisainya. Nah, di situ perisainya, di situ ada, kita lihat berbagai macam gambar, berbagai macam simbol dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, anak-anak juga perlu tahu kalau Pancasila itu adalah dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekarang, Ibu mau kasih tahu nih, Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Benar, panca itu sendiri artinya lima, dan sila itu sendiri artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu berarti lima dasar atau lima aturan. Sekarang coba kita lihat, tadi udah belajar tentang Pancasila itu apa sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam simbol yang ada pada sila-sila Pancasila. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira sila ada berapa sih anak-anak? Wah, bener, pinter sekali, ada lima. Sila itu ada lima. Nah, yang untuk yang pertama, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan yang pertama itu apa sih? Kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama itu adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Benar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, hebat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Benar. Sekarang yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk ke sila yang pertama. Tadi sudah menyebutkan sila-silanya. Sekarang kita mau tahu simbol masing-masing sila tersebut. Coba dilihat, itu sila pertama, kira-kira simbolnya apa? Benar, itu adalah simbolnya bintang. Nah, bintang itu adalah simbol dari sila pertama. Kita lihat simbol dari sila kedua. Simbolnya adalah rantai emas. Benar. Untuk yang ketiga, yang ketiga adalah simbolnya, coba lihat gambarnya. Benar sekali, simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Benar. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah simbolnya padi dan kapas. Nah, ini tapi Ibu mau tanya dulu dong sebelum anak-anak lihat ke gambar ini. Tadi coba sebutkan sila pertama itu apa sih? Kita sebut sama-sama ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti Esa itu satu, Tuhan itu satu. Nah, di sini adalah contoh dari
penerapan sila pertama yang ada di masyarakat atau di keluarga. Coba anak-anak perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, kelima, dan keenam. Kira-kira itu gambar tentang apa? Nah, itu adalah contoh penerapan dari sila pertama, berdoa kepada Tuhan. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, benar sekali. Sekarang kita masuk nih, Ibu mau bilang sesuatu. Coba lihat gambarnya. Itu kira-kira ada gambar apa? Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan sila pertama tadi, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Nah, anak-anak tahu tidak, di Indonesia itu ada 6 agama loh. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua ada Katolik, yang ketiga itu ada Kristen, keempat ada Hindu, ada Buddha, dan ada yang terakhir adalah Konghucu. Nah, contoh, Ibu mau kasih tahu contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin anak-anak juga sudah sering lakukan, tapi belum tahu kalau itu ternyata penerapan dari sila pertama dari Pancasila. Yang pertama adalah beribadah bersama keluarga. Beribadah itu berarti berdoa atau beribadah bersama keluarga. Hampir sama dengan poin kedua, itu berdoa bersama keluarga. Berarti berkumpul bersama untuk beribadah. Kemudian selanjutnya adalah berdoa sebelum makan, sebelum belajar, sebelum tidur. Itu salah satu penerapan sila pertama. Nah, kemudian ada sesuatu nih, kalau saat berdoa anak-anak harus bagaimana sikapnya? Harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan, benar. Jadi tidak ada yang main-main, tidak ada yang bicara-bicara, tapi bicaranya kepada Tuhan, benar. Kemudian nih, tadi kan sudah lihat ya gambarnya tadi, gambar contoh dari penerapan sila pertama. Nah, sekarang untuk penugasan anak-anak di rumah, anak-anak coba lihat gambar yang ada di sini, 6 gambar tersebut. Kemudian buatlah kalimat dari masing-masing gambar tersebut di buku tulis tematik. Misalnya, gambar 1, anak-anak tulis, keluargaku selalu menjalankan sholat bersama setiap hari. Misalnya gitu. Kalau sudah ditulis kalimatnya, sekarang nomor 2 lagi. Misalnya, ayah, ibu, adik, dan saya selalu berdoa sebelum makan malam. Nah, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, anak-anak kerjakan sendiri. Kemudian, setelah selesai, jangan lupa foto tugas yang anak-anak kerjakan tadi, yang di buku tadi, kemudian kirimkan kepada ibu guru. Ibu tunggu ya. Nah, selanjutnya, apa lagi ya? Nah nih, apakah anak-anak masih ingat tidak dengan ungkapan yang kita pelajari di hari Senin? Ungkapan itu apa sih? Masih ingat? Benar sekali. Ungkapan itu adalah kata yang memiliki arti yang berbeda daripada arti sebelumnya. Jadi dia punya arti yang baru, arti sendiri. Nah, coba masih ingat nggak anak-anak arti ungkapan buah tangan dan buah hati yang sebelumnya pernah kita bahas di hari Senin? Apakah tangan itu berbuah? Apakah hati itu juga berbuah? Benar nggak? Bukan, artinya berbeda. Artinya, kalau buah tangan itu adalah oleh-oleh, kalau buah hati itu adalah anak. Diingat ya, nanti ibu guru akan review di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nih, sekarang sebagai project atau sebagai supaya ibu-ibu tahu anak-anak sudah paham tentang ungkapan atau belum. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, di sini anak-anak coba untuk mencari ungkapan yang terdapat di dalam percakapan tersebut.
Coba sekarang kita baca sama-sama ya. Ibu dan anak-anak baca sama-sama. Yang Udin dulu ya. Buku kakak banyak sekali. Terus Mutiara jawab, kakak memang senang membaca buku. Terus Udinnya jawab, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus judulnya Bintang Lapangan. Kemudian Udin menjawab, ceritanya tentang apa kak? Kemudian Mutiara menjawab, ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Kemudian Udin menjawab, berarti dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya kak, saya boleh meminjam buku kakak. Mutiara menjawab, sama-sama dik. Nah dari kalimat tersebut yang mana tuh yang termasuk ungkapan? Iya, kutu buku itu termasuk ungkapan. Apakah artinya buku itu berkutu? Bukan. Artinya kutu buku itu adalah orang yang suka atau senang membaca buku. Benar. Kemudian ada lagi nggak ungkapan di dalam percakapan tersebut? Coba dibaca baik-baik. Ibu kasih waktu buat membaca kembali. Nah, ada satu lagi, yaitu coba perhatikan yang mana ya. Bintang lapangan. Nah, itu juga termasuk ke dalam ungkapan. Apakah artinya lapangan itu punya bintang atau lapangan itu berbintang-bintang? Bukan, tentunya punya arti yang baru. Artinya apa? Coba kita lihat dari kata-katanya ya. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Apa? Coba. Berarti dia adalah pemain yang hebat, bintang lapangan. Nah, kemudian ada lagi tidak yang termasuk ke dalam ungkapan di dalam percakapan tersebut? Ada. Coba kita lihat ya. Adalah kata rendah hati. Benar sekali, itu adalah contoh dari ungkapan dalam percakapan. Apakah artinya hati itu rendah? Bukan. Artinya adalah dia adalah orang yang rendah hati, berarti tidak sombong. Coba selanjutnya, ada lagi nggak? Oh ada ternyata. Di kata besar kepala. Wah, itu juga termasuk ungkapan. Besar kepala itu apa artinya kalau di dalam ungkapan tersebut? Bukan berarti kepalanya besar, tapi ada artinya sendiri. Coba kita lihat dari kata-katanya. Berarti dia tidak besar kepala. Kalau besar kepala sendiri artinya sombong. Tapi karena di situ ada kata tidak, jadi dia tidak sombong. Benar. Nah, ini artinya. Kutu buku adalah seseorang yang memiliki kegemaran membaca buku. Bintang lapangan adalah pemain andalan. Rendah hati artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Besar kepala artinya sombong. Tapi kalau dalam kalimat atau percakapan tadi artinya tidak sombong. Nah sekarang ibu mau ajak anak-anak untuk lebih baik lagi mengenal ungkapan. Supaya lebih banyak lagi pengetahuannya tentang contoh-contoh ungkapan itu. Nah anak-anak silahkan mengerjakan kegiatan di halaman 9 pada buku Bu Pena nomor 1 sampai 5 di buku tulis tematik ya, di buku tulis tematik. Kemudian jangan lupa sertakan nama dan nomor absen. Terus kalau sudah selesai silakan difoto kirimkan ke Miss Sera atau ke Ibu Sera ya. Sudah selesai. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini di pertemuan kedua. Anak-anak yang semangat belajarnya tetap didampingi oleh papa mama atau saudara atau keluarga yang di rumah. Dan jangan lupa walaupun tetap belajar di rumah, bangunnya tetap harus pagi, pakai seragam sekolah. Kemudian tetap belajar, mengerjakan kegiatan, jadi anak yang hebat. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye.